bersama Amin. Kami Swallow Travelers. Ya, bagian ini agak berbeda dari biasanya. Karena kita sekarang ada di Batu. Kali ini kita gak cuma bertiga, tapi bareng sama keluarga besar. Ada 10 orang ya. Jadi 2 hari yang lalu kita berangkat dari Semarang ke Surabaya. Seperti biasa, di kereta itu selalu menyenangkan buat kami ya. Apalagi buat Ijaz. Iya, tepatnya kami nginap di Pop Hotel Surabaya. Nah, sore ini kami mau pergi berenang dulu nih. Hotel Pop Gubeng Surabaya ini gedungnya itu bergabung dengan Hotel Haris Gubeng. Iya, jadi kolam renangnya bareng itu. Yaudah, sekarang kami mau menuju kolam renangnya. Ija siap untuk berenang? Iya. Siapa yang siap? Saya. Siapa yang mau berenang? Saya. Saya, kalau papa gimana? Saya. Oke, ayo kita berenang. Ayo kita berenang. Ayo keluar. Later. Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival. Nah itu. Hai, sekarang kami lagi menuju ke balai kotanya Surabaya. Kebetulan banget nih, pas hari ini kami datang itu ada acara penutupannya event Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival. Wah. Nyontek keren. Ya? Nyontek dong. Kayaknya bakal banyak tari-tarian gitu di sana. Nih. Nih, kalau mau lihat info-info menarik bisa lihat IG-nya Surabaya Sparkly. Oke, ya udah. Kita mau jalan ke sana. Udah kedengeran nih suara-suara kayak tari-tarian yang gitu. Wah, siapa yang mau nari? Saya. Oke, kita mau lihat Ijaz nari ya. Ayo ikut Ijaz.
Terus pakaian-pakaiannya unik-unik ya? Iya, mereka pakai pakaian tradisional dari negaranya masing-masing. Banyak yang dari Thailand. Terus ada karpet merahnya ya. Jadi pas pulang itu kita nungguin tuh di pinggiran karpet merah, terus kita ikut dada-dada gitu ke mereka. Seru banget. Ikuti kami ya. Dadah. Dadah.